Hi YouTube, saya Sean daripada Blaster Mania. Alright, so hari ini hari yang patut gembira ataupun patut hari yang boleh kita banggakan lah kita ya. Saya bukan kata saya saja ya. Kenapa? Kerana kita dah berjaya mendapat 50,000 subscriber. Kepada anda semualah ni apa tepukan kepada anda semua, kerana tanpa anda semua memang tak jadilah 50,000 ni kan. Alright, kita tengok kepada community ni. Semalam saya dah upload pasal 50,000 ni. Banyak yang dah mengucapkan apa tanya, terima kasih semua, ni memang best lah. Thank you kepada anda semua. Dan tujuan video pada hari ini adalah untuk apa? Yes, tak lain tak bukan adalah untuk giveaway yang saya buat pada 5 hari lepas. Okay, so yang ni saya buatlah survey sikit. So 50,000 sub ataupun 50,000 subscriber ataupun dah dapat 50,000 ni, giveaway nak bagi item apa? Yang satu tu saya suruh anda nyata. Oi, ini apa? Tulisan nyatakan. Nyatakan blaster yang anda nak. Ni 18% sajalah yang milih untuk nyatakan blaster yang dia nak. Lepas tu saya letaklah dua antara dua model ni. Kenapa dua model ni? Sebab dua model ni antara model yang consider cantik, bagus, mahal. Itulah sebab kita nak bagi ni, bagi free kan. So memang kenalah bagi benda yang baik-baik kan. Alright, aka M870. Ini memang antara favourite lah. Favourite blaster shotgun yang Sean minat. Kerana dia punya shell eject tu memang tak bosan lah anda main, walaupun duduk dalam rumah je. Tak payah nak bawa keluar pun. Keluar pun anda sayang lah sebab nanti shell tu jatuh kan. Okay, yang AKA M870 cuma ada 12%. Dan yang memang jadi pilihan anda semua ataupun pilihan ramai adalah LDT MP5 yang mendapat 69% ya, daripada 1.5K, artinya 1,500 jumlah undi. 69% adalah memilih untuk LDT MP5K ni. K pula LDT MP5. So kita akan jadikanlah apa hadiah giveaway kali ini adalah LDT MP5. Alright. So kita pergi tengok sikit LDT MP5 ni macam mana ya. Video. Cari dulu video dia. Okay, dah cari, nanti saya umumkan lah. Ni dia. Okay, so inilah LDT MP5 yang akan menjadi hadiah pada kali ini. Alright, so memang seperti kita punya giveaway yang sebelum ini, kita akan adalah cara-cara yang tersendiri. So anda baca-bacalah di description di bawah nanti ya, di description di bawah video kali ini. So macam mana cara nak join contest lah, kita panggil contest giveaway yang ni. Memang tak perlu nak bayar apa-apa, free saja dan terbuka kepada semua Malaysian, Indonesia ataupun negeri ataupun negara lain tak boleh hantar. Maybe selepas ini boleh. So terbuka kepada semua Malaysian, cuma
Kalau anda yang menang ni daripada Sarawak, kita akan fikir cara lain lah untuk bagikan hadiah ni pada anda. Kalau selain daripada Sarawak, anda daripada Sabah ataupun Semenanjung, memang tak ada masalah. Cuma kalau anda pemenang daripada Sarawak, kita akan uruskan sesuatu yang berbeza ataupun dengan cara yang lain, ataupun kita memang boleh buat. Sebab kalau anda ada mengikuti kami, memang dah tak lama lagi lah Kill Blaster ini kita panggil apa, bracket lah, akan legal tak lama lagi. Ha, macam itulah. Alright, so cara dia mudah sahaja. Caranya apa? Caranya anda kena jawab dua soalan. Jawab dua soalan lah. Soalan pertama adalah berapa ayat LDT MP5 yang Sean ucapkan. Artinya kalau saya cakap LDT saja tak kira, kalau saya cakap MP5 saja tak kira. Yang lengkap artinya LDT MP5. Berapa kali saya dah cakap LDT MP5? Yang dua-dua ayat lah ni saya panggil. LDT tu satu ayat, MP5 tu satu ayat. Kalau sekali LDT MP5 dua ayat ni sekali saya sebut terus macam tu, dikira satu kali. Alright, kira berapa kali LDT MP5 yang telah Sean ucapkan di sepanjang video pada kali ini, iaitu daripada awal video sampai ke hujung video. Ada berapa? Anda kena jawab. So, jawablah di bahagian komen. Kena komen. Anda kena kira lah. Anda kena tengok. Dan yang soalan kedua, anda kena jawab juga. Sudah berapa lama anda mengikuti channel YouTube Blastermania? Jawab sajalah, satu saat saja ke, dua saat saja ke, ataupun satu hari saja ke, satu bulan ke, satu tahun ke, apa-apalah ini terpulang. Alright, itu saja, simple, ringkas. Anda kena kira berapa ayat LDT MP5 yang telah Sean sebut sepanjang video, dan jawabkan soalan dah berapa lama anda mengikuti channel YouTube Blastermania. Itu saja. Tiba-tiba tengok, wuyo, 100. Artinya dia dah capai 50,100 subscriber. Alright, jawab di sini. Dan pemenangnya akan diumumkan pada 27 lah hari bulan Julai, iaitu Isnin minggu depan. Anda ada lagi 1 hari, 2, 3, 4, 5, 6 hari. Alright, ada 6 hari. Kita akan buat seperti giveaway-giveaway yang sebelum ini. Kita akan buat secara lucky draw. Artinya kita akan pilih lah. Pilih secara panggil apa? Dah lama tak buat giveaway ni. Yang menggunakan random YouTube comment picker. Pastikan jawapan anda betul dan anda menjawab soalan berapa lama anda dah mengikuti channel YouTube channel kami Blastermania. Dan juga tak lain tak bukan, anda kenalah subscribe, adalah subscriber ya, kepada channel Blastermania. Dan kita akan lihat, kalau anda terpilih, kita akan lihat anda punya channel. Kalau anda memang subscriber kepada channel Blastermania, memang kita baru akan bagi. Kalau anda memang dah subscribe tetapi anda rahsia sangat, anda tak nak orang tahu apa yang anda dah subscribe ataupun channel yang anda dah subscribe, anda tidak bukanya secara public, maka kita akan pilih yang lain. Contoh, kita buat satu contoh secara live. Kita cari ni lah, Farid Lee. Okay, kita cari Farid Lee ni. Tengok dia adalah subscriber ke tidak. Contoh, kalau kita dah terpilih Farid Lee ni, kita tekan Farid Lee, kita akan pergi kepada Farid Lee punya panggil apa? Dia punya channel lah kita panggil. So, kita tengok dia ada tak subscribe kita punya channel. Dia ada subscribe kepada TH ini, Tactical Age, tetapi rasanya dia tak subscribe kepada kita pun. Ada. Macam ni lah. Kita tengok. Kalau anda memang dah subscribe dan anda publikkan anda punya subscription, artinya siapa yang anda dah subscribe, kita akan jumpa. Cuma macam ni lah yang kita akan kalau katakan Farid ni dah menang, kita pergi kepada channel dia, kita tengok memang dia ada subscribe ataupun dia memang tak ada subscribe. Ada tak ada? Kalau ada memang dapatlah. Kalau ada tetapi tak tunjukkan, memang tak dapat jugalah. Itulah maksud saya. Kalau tak faham, tanyalah soalan ya. Tanya soalan kat bawah video itulah nanti. Okay?
Saya rasa sampai di sini sajalah dan sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih yang banyak-banyaklah kepada anda semua sebab menjadikan channel kami ini mencapai 50,000 subscriber. Saya boleh bagi tahu 50,000 subscriber dalam channel Blaster boleh kata paling top dalam satu dunia, bukan Malaysia saja. Termasuk dengan negara-negara lain yang aktif dalam Jaw Blaster pun, kita punya channel Blaster Mania ni adalah antara yang paling tinggi, paling top lah boleh cakap macam tu. Dan saya berharap kita dapat 100,000 subscriber pada akhir tahun inilah. Alright, sampai di sini saja. Tak nak cerita panjang lebar dah. Anda kiralah berapa ayat ataupun LDT MP5 yang telah Sean cakap sepanjang video ini. Dan juga komenlah berapa lama anda dah mengikuti channel Blaster Mania daripada sejak anda kenal kami lah. Dah berapa lama tu. Okay, saya mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi dan harapkan anda semua good luck lah. Semoga berjaya. Okay, saya Sean daripada Blaster Mania dan kita jumpa lagi pada video akan datang. Bye-bye.